Halo geng, kembali lagi di channel Kureiko. Kali ini melanjutkan video tentang perkenalan champion Wild Rift setelah kemarin udah Yasuo dan sekarang adalah Zed sesuai request kalian yang cukup banyak kemarin. Dan gue gak bakal bosan bilang kalau footage yang gue tampilin bukan punya gue karena alpha test udah tutup dan untuk kreditnya bakal gue tulis di video dan juga di deskripsi yang tentunya sudah mengikuti pedoman dari YouTube tentang fair use. Tapi beberapa footage juga ada yang dari PC karena gue gak nemu gameplay Wild Rift yang gue butuhkan. Sekarang kita mulai bahas yaitu champion Zed the Master of Shadows. Zed adalah salah satu champion yang termasuk susah karena benar-benar mainin combo apalagi skill ultimate-nya. Kalau kalian suka Hayabusa, mungkin kalian akan tertarik dengan Zed. Tapi ultimate-nya nggak semudah Hayabusa karena Zed abis ulti harus dikombo dulu, baru ada damage-nya. Zed juga salah satu champion yang lumayan lincah dan suka hilang-hilangan. Dan dia nggak pakai mana tetapi pakai energi. Untuk lane, Zed ini biasanya di mid lane, bisa juga di baron lane. Tapi kalau seandainya mau jungle itu agak susah karena buat nge-clear jungle-nya ini lumayan lama. Rune. Biasanya Zed bawa rune Electrocute, di mana fungsinya adalah untuk memberikan damage tambahan setelah menyerang musuh dengan 3 basic attack atau 3 skill. Kalian bisa lihat sendiri damage-nya ini berupa petir yang warna merah, dan rune ini ada cooldown-nya 25 detik. Jadi sebelum nge-combo, nge-trade damage, nge-haras, perlu diperhatiin juga apakah cooldown-nya ini udah hampir ready atau belum. Skill. Skill pasif Contempt for the Weak. Ketika Zed nyerang musuh yang HP-nya di bawah 50% dengan basic attack, maka musuh akan menerima damage tambahan sebesar 7% dari max HP musuh. Dan damage-nya ini berupa magic damage. Pasif ini bisa keluar berkali-kali, hanya saja tiap musuh cuma bisa kena satu kali tiap 10 detik. Jadi pasifnya ini per unique champion lah. Kalau untuk Zed kita bahas skill 2 dulunya aja, baru abis itu kita bahas skill 1. Skill 2, Living Shadow. Jadi Zed bisa memanggil bayangan ke arah tujuan dan kalau skill ini ditekan sekali lagi, Zed akan bertukar tempat dengan bayangannya. Bayangan ini juga bisa mengeluarkan skill yang sama dengan yang dikeluarkan Zed, tapi cuma skill 1 dan skill 3 doang ya. Pasif skill 2, Zed akan mendapatkan regen energi jika Zed dan bayangannya ngehit musuh secara bersamaan dengan skill yang sama. Contohnya keluarin bayangan dengan skill 2, terus pakai skill 1, dan kalau musuhnya kena sama skill 1 kita dari Zed dan juga dari bayangan, maka kita bakal dapat regen energi. Jadi harus kena dua-duanya nih. Tapi kalau seandainya skill 1 cuma kena dari kita atau cuma kena dari bayangan doang, maka kita nggak dapat regen energi. Skill 1, Razor Shuriken. Zed dan bayangannya melempar shuriken ke depan yang bisa menembus musuh dan creep. Musuh yang kena pertama kali itu damage-nya masuk 100%, tapi yang di belakangnya itu damage-nya akan berkurang. Ini juga kelemahan dari skill satunya Zed. Kalau seandainya ketemu Zed, usahain selalu berada di belakang creep. Karena kalau shuriken-nya udah kena creep duluan, maka damage-nya akan berkurang kalau kena kita. Tapi lebih bagus lagi kalau bisa ngehindarin skill satunya. Skill 3, Shadow Slash. Zed dan bayangannya berputar dan memberikan damage ke musuh di sekitar. Musuh yang kena skill 3 juga akan terkena slow selama 1,5 detik. Saat Zed yang asli mengenai musuh dengan skill 3 akan mengurangi cooldown dari skill 2. Makin banyak musuh yang kena, makin besar juga pengurangan cooldown dari skill 2. Skill 4, Dead Mark. Ini sebenarnya agak susah untuk dijelasin, tapi semoga penjelasan gue ini nggak bikin bingung ya. Zed meninggalkan bayangan dan melompat ke satu musuh dan menandai musuh tersebut selama 3 detik. Dan setelah 3 detik, musuh tersebut akan menerima damage ledakan. Kalau seandainya kalian main Mobile Legend, itu ibaratnya kayak skillnya Harley lah. Jadi setelah beberapa detik, itu ada ledakan. Jika skill 4 ditekan sekali lagi, Zed akan bertukar tempat dengan bayangan yang dia tinggalkan sebelumnya. Nah, ini dia skill yang gue bilang perlu combo. Jadi seperti yang gue bilang, Zed menandai musuh selama 3 detik. Nah, selama 3 detik ini, Zed harus nge-combo musuh, pokoknya nge-damage sebesar mungkin. Karena damage ledakan di akhir setelah 3 detik itu tergantung dari seberapa besar kita ngedamage selama 3 detik atau selama menandai musuh. Contohnya gini, skill ultimate dulu, nah musuhnya kan kena tanda nih selama 3 detik. Nah kalau kita diemin aja, damage-nya ini bakal kecil banget cuy, geli-geli. Tapi kalau seandainya kita skill 4 dulu, terus ditambah dengan skill 3, skill 1, basic attack, ignite, dan segala macamnya, nanti pas meledak, damage-nya ini bakal makin gede. Karena damage-nya ini scaling terhadap seberapa besar kita ngedamage selama 3 detik. Semoga penjelasan gue tadi nggak bikin bingung ya. Sekarang kita bahas beberapa combo dasar untuk Zed. Yang pertama ada combo 2-3-1. Ini combo yang rata-rata bakal selalu dipakai. Dan ini cocok banget untuk ngeharas musuh. Jadi pertama keluarin bayangan dan usahain harus deket sama musuh. Dan langsung pakai skill 3. Nah di sini musuh bakal kena slow. Nah sekarang saatnya kita pakai skill 1. Nah di sini kalau berhasil maka rune electrocute kita akan keluar memberikan damage tambahan. Tapi syaratnya adalah skill 1 dari Zed dan juga dari bayangan itu harus kena.
Nah, kalau seandainya musuhnya tipis, kalian bisa mainin lagi nih. Mungkin kalian bisa lompat ke bayangan yang tadi, terus dikasih basic attack. Karena Z ini punya pasif, yaitu ketika kita nge-basic attack musuh yang HP-nya di bawah 50%, maka musuh akan menerima damage tambahan. Dan kalau seandainya masih kurang, kalian bisa lanjutkan dengan spell ignite. Dasar dari combo Z ini sebenarnya ada di skill 2, bisa 2-3-1, bisa 2-1-3, pokoknya tergantung dari kondisi lah. Combo ini benar-benar dasar untuk Z, dan memang agak-agak susah, soalnya supaya electrocute-nya ini keluar, Q kalian harus kena dua-duanya. Kecuali kalau seandainya cuma kena satu, itu bisa kita ganti dengan basic attack. Nah, cara terbaik itu biasanya pas musuh lagi ngelas hit. Nah, biasanya itu musuh lagi fokus ke creep. 2. Combo ultimate dan 2 shuriken. 4-3-1 basic attack. Ini combo dengan skill ultimate yang paling sederhana. Jadi pertama skill 4 dulu untuk menandai musuh, dan dilanjutkan dengan skill 3 dan skill 1. Nah, sambil nge-combo ini juga bisa dikasih dengan basic attack atau spell ignite. 3. Combo ultimate dan 3 shuriken. 4-2-3-1 atau 2-4-3-1. Nah, dasar dari combo ini sebenarnya adalah kita harus punya 2 bayangan sebelum pakai skill 1. Contohnya di sini ada combo 4-3-2-1. Jadi pertama skill ulti dulu, dilanjutkan dengan skill 3, skill 2, dan skill 1. Ini sebenarnya ada banyak banget variasinya. Bisa 4-2-3-1, bisa 2-4-3-1, 4-3-2-1, bisa 4-2-2-3-1, dan bisa juga 2-2-4-3-1. Soal combo sih sebenarnya bervariasi ya, dan sesuai kondisi lah. Tapi kira-kira itu dia 3 combo yang menurut gue cukup dasar untuk Z. Intinya sih di early usahain combo sampai keluar electrocute, dan kalau udah di mid sampai ke late itu maksimalkan damage setelah ngeulti. Dan Z ini cukup lincah, jadi cocok banget buat ngincer yang lembek kayak ADC atau mid dan SP yang lumayan lembek. Sekarang info tentang Z. Z ini sebelum level 3 itu lemah banget, jadi biasanya musuh bakal berusaha untuk ngebully lu pas awal-awal. Karena pas level 1 dan level 2 itu paling kombonya cuma skill 1 doang, atau skill 2 sama skill 1. Tapi kalau udah level 3, itu Z udah enak banget karena dia udah gampang buat nge-combo plus ngeluarin drone electrocute. Selanjutnya tentang bayangan Z. Jadi ada 2 skill Z yang bisa ngeluarin bayangan, yaitu skill 2 dan skill 4. Dan dua-duanya ini bisa meniru skill dari Z. Jadi kalau kalian ngeluarin 2 bayangan dengan skill 2 dan skill 4, nah di sini totalnya ada 3 Z berarti ya. Nah, kalau seandainya nge-skill 1, maka akan keluar 3 shuriken. Dan juga ingat, kalau skill 2 ditekan sekali lagi, akan kembali ke bayangan skill 2. Dan kalau skill 4 ditekan sekali lagi, akan kembali ke bayangan skill 4. Oke, kira-kira segitu dulu aja pembahasan dari gua tentang Z. Dan supaya video ini jadi 10 menit, ini dia beberapa highlight tentang Z. Dan sampai jumpa di video berikutnya tentang champion Kamil mungkin.